Buat kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire gratis, kalian bisa klik link di deskripsi. Itu ada 3 link, silakan kalian buka. Dan di sini kalian bisa baca sendiri. Tuh, ada cara mendapatkan Diamond gratis. Kalian scroll aja ke bawah, banyak kok. Tuh. Tuh, cara mendapatkan 1000 Diamond Anda sekarang. Halo semuanya, balik lagi bersama gua di game Free Fire Battlegrounds. Nah cuy, pada video kali ini gua bakal membahas tentang bocoran update Free Fire. Lebih tepatnya, gua bakal membahas tentang bocoran inkubator selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat inkubator shotgun itu tersisa 11 hari. Mungkin setelah video ini diupload tersisa 10, 9, 8, 7 ya tergantung kalian nonton. Tapi sebelum gue mulai bocorannya, gue mau kasih tahu ke kalian. Ini tuh bocoran. Bocoran itu belum tentu benar dan bocoran itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi gue harap kalau misalkan bocoran ini tidak akurat atau tidak akan keluar, kalian itu ambil sisi positifnya aja. Kayak misalkan, oh kalau bukan di inkubator, mungkin ada di event lain. Gitu cuy. Tapi, sebelum gue mulai inti videonya, buat kalian yang baru tonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti untuk membangun channel ini ke depannya seperti apa. Dan terima kasih yang udah subscribe, udah support gue selama ini. Berkat kalian nih, channel gue berkembang. Alhamdulillah. Ayo cuy, ajak teman-teman kalian nonton channel ini. Semoga channel ini kedepannya semakin bermanfaat. Amin. Oke, sebelum gue mulai bocorannya, gue mau ngasih tahu ke kalian. Gue itu dapat dua versi tentang bundle inkubator. Yang pertama itu tema Jepang atau tema Fox, dan yang kedua yaitu tema hip hop. Bener nggak omongan gue? Kalau misalkan omongan gue ada yang salah, tolong koreksi cuy. Ini gue kurang tahu yang bakalan keluar yang mana. Tapi pada video kali ini, gue bakal membahas satu bundle dulu nih. Buat kalian yang setuju bikin part kedua tentang tema hip-hop, komen aja di bawah. Nanti insya Allah bakal gue bikinin lagi cuy. Oke, sekarang gue bakal bahas mulai dari bundle yang paling murah. Gue mulai dari versi yang cewek dulu. Di sini kalian bisa lihat, wow, keren parah sih. Ini bajunya ada efeknya cuy, efek saljunya. Dan di bagian kepala, menurut gue lucu cuy. Wah, keren sih. Ini murah, keren, auto beli nih. Nah, ini untuk bagian kepalanya. Kalau modelnya Caroline, itu lucu-lucu aja cuy. Wow. Dan untuk bandelnya seperti ini, ada efek salju tapi sedikit. Ya lumayan lah, kan namanya juga bandel murah. Dan ini untuk bagian celananya, bentukannya rok dan juga ada kaos kakinya. Wow, keren sih. Ini untuk sendalnya cuy. Menurut kalian gimana nih bandel yang paling murah? Coba komen di bawah. Asli sih, ini bakalan gua ambil nih kalau punya diamond. Lalu gua lanjut lagi ke bandel yang cowok nih. Wih, bandel cowoknya keren parah sih. Itu efek di bahunya. Wah. Tapi kalau yang cowok, itu rambutnya kayak ada apa ya? Kayak kucing ya? Kucing atau serigala? Coba komen di bawah, mirip apa nih cuy? Tapi sayangnya rambutnya kayak uban. Dan untuk bandelnya, wah keren sih. Keren parah. Ihiu. Dan ini bentukan celananya. Aneh sih celananya, tapi keren, asli. Gile. Keren parah ini cuy. Menurut kalian gimana nih untuk bandel yang cowok? Coba komen di bawah. Bang, kok lu tahu sih kalau ini tuh bandel yang paling murah? Coba nanti kalian perhatikan di bagian bandelnya, lebih tepatnya di bagian bahu. Itu kan ada efeknya ya. Kalau yang warna merah, itu efeknya hitam. Nah, nanti yang rada mahalan sedikit, efeknya berbeda cuy. Makanya, kalian simak video ini jangan di skip cuy. Lalu gue lanjut lagi ke bandel yang rada mahalan sedikit. Ini yang kelas menengah nih.
Sama kok seperti bandel yang sebelumnya yang murahan, tapi ada perbedaannya, yaitu di warna. Warna doang nih cuy, dan juga efek. Di sini kalian bisa lihat bagian kepalanya loh. Rambutnya itu asli keren warnanya. Dan untuk bandelnya atau bajunya itu sama aja efeknya efek salju, tapi perbedaannya itu adalah warna. Kalau ini warnanya warna biru. Dan untuk bagian celana sama juga cuy. Ini bagian sendalnya. Overall sama sih, cuman perbedaan warna aja. Ya kalau misalkan kalian punya diamond, silahkan beli yang ini. Lalu gue lanjut lagi ke bandel yang cowok. Di sini kalian bisa lihat efek di bahunya itu perpaduan warna hitam dan juga warna biru. Keren sih. Wow. Menurut kalian gimana nih bandel yang cowok? Coba komen di bawah. Untuk tanduknya atau kupingnya itu perpaduan warnanya keren cuy. Tapi sayangnya menurut gua nih bajunya itu gimana gitu. Dari segi warna, warna itu kurang mendukung sih, kurang cerah. Itu menurut gua ya. Dan untuk celananya ini asli lebih lucu daripada yang sebelumnya, lebih keren maksud gua. Dan untuk sendalnya ya gitu deh, ini keren juga kok asalkan kalian punya diamond. Lalu gua lanjut lagi ke bandel yang paling mahal nih. Kalian bisa lihat kalau bandel yang paling mahal itu ketahuan banget cuy. Wah, udah bagian kepalanya ada efeknya, dan di bagian bandonya itu cuy udah gitu bandelnya juga ada efek, lebih ketara deh intinya tuh. Keren sih, rambutnya warna merah, bandonya warna pink. Wah, dan untuk bandelnya amazing, sangat amat berkelas menurut gua. Untuk bagian celana sih biasa aja, dan sendal ya biasa deh. Kalau misalkan disatukan seperti ini, luar biasa. Ini buat kalian para sultan, kalian mesti dapetin bandel ini cuy. Wah, keren sih. Lalu gue lanjut lagi ke bandel yang cowok nih. Di sini kalian bisa lihat, emang sih kalau paling mahal itu 11-12, efeknya banyak, banyak banget malah. Di sini kalian bisa lihat bagian kepalanya, tanduknya itu nyala-nyala cuy. Bukan tanduk, kuping maksud gua. Kupingnya nyala-nyala. Nah, ini dia bagian kepalanya. Lebih serem ini sih. Asli. Dan untuk bandelnya, beh, keren banget ini mah. Perpaduan warnanya cocok, asli. Udah sih. Kalau ketemu bandel yang paling rare atau paling mahal, udah cuy, nggak ada minusnya. Tapi, selera orang berbeda-beda. Coba kalian berpendapat bagusan bandel yang mana? Komen aja di bawah cuy. Oke cuy, gue rasa cukup untuk video kali ini. Segitu dulu aja untuk bocorannya. Kalau misalkan bocoran ini tidak keluar, mohon maaf. Kan gue udah bilang, ini tuh bocoran. Bocoran itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi kalian ambil sisi positifnya aja, gitu cuy. Oke cuy, jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja next konten berikutnya. Bye.